Bismillahirrahmanirrahim. Qalam Sunni Ibrahimahullah taala. Wa adanafa fi ulum fi darini amin wa amma Abu Hanifah rahimahullah taala. Kita perhatikan sekarang Abu Hanifah. Yang pertama siapa? Kemarin beliau bahas. Imam Syafi'i, yang kedua Imam Malik, yang ketiga Abu Hanifah, yang keempat nah, Imam Ahmad bin Hanbal Entar sesungguhnya yang pertama lahir siapa? Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah itu lahir pada tahun 80 Hijriah Imam Abu Hanifah lahir telah tahun 80 Hijriah meninggalnya pada tahun lahirnya Imam Syafi'i yaitu 150 Hijriah. Yang kedua siapa? Imam Malik. Imam Malik itu lahirnya kapan? Tahun 90 Hijriah, beda 10 tahun sama Imam Abu Hanifah. Meninggalnya tahun berapa? 179 Hijriah. Kemudian yang ketiga siapa? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Lahirnya beliau kapan? Meninggalnya Imam Abu Hanifa 150 tahun. Meninggalnya Ahlul Ra'i. Lahirnya ya dua yang bisa mengkompromikan ahli Imam Malik ahlu hadis. Imam Malik, Imam Abu Hanifah ahlu ra'yi. Lahirnya Imam Syafi'i menggabungkan dua itu. Meninggalnya Imam Syafi'i tahun berapa? 204. Jadi umurnya Imam Syafi'i berapa? 54. Masyaallah, kata orang sekarang muda benar gitu ya. Tapi namanya sampai sekarang wangi semerbak. Yang keempat imam siapa? Imam Ahmad bin Ambar. Lahirnya tahun berapa beliau? Beliau lahir 100 ya. 64. 164. Meninggalnya tahun berapa beliau? Ya. Beliau meninggal ya tahun 248. Nah, Kita perhatiin di sini, beliau sebutkan di sini siapa dulu tadi? Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i ketiga tadi urutannya. Yang kedua Imam uh, Imam Malik, padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik itu adalah yang keberapa tadi? Yang kedua pedala. Kemudian ya, disebutin setelah itu yang ketiga Imam Abu Hanifah. Kemudian baru nanti Imam Ahmad. Beliau sebutkan tadi Imam Syafi'i dulu. Ada apa gerangan dengan Imam Syafi'i? Nah itu pertanyaan besarnya. Kenapa Imam Syafi'i dulu yang disebut? Kenapa Imam Syafi'i dulu, padahal Imam Abu Hanifah lebih dulu generasinya, padahal Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kenapa begitu? Pertanyaan besar. Karena Imam Syafi'i adalah gurunya. Gurunya, 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 gurunya. gurunya madhabnya Imam Syafi'i, maksudnya gurunya, 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 gurunya itu, ya syafi'i gitu. Kita kadang kagak begitu ya, gurunya di belakangan disebut karena ada orang yang besar salah, lupa kita sama gurunya. Lupa sama guru kita yang lain disebut itu, gurunya kalah, dipunggungin gurunya, dibelakangin. Ada orang besar yang lainnya, itu salah. Pernah saya cerita, ada ya, seorang ulama. Ada seorang ulama dikunjungi oleh Nabi Khidir Alaihissalam. Ada muridnya ya, lagi ngurutin aja kakinya. Kata gurunya Nabi Khidir udah sampai di pintu gerbang. Terus, ya murid-murid yang lain berhamburan menuju gerbang ambulan menuju gerbang menerima kedatangan menyambut kedatangan Nabi Khidir alaihissalam gurunya ditinggal sendirian kemudian ada satu muridnya enggak mau ninggal gurunya enggak mau ninggalin gurunya dia tetap ngurutin, lalu tanya kenapa engkau enggak menyongsong Nabi Khidir alaihissalam? Apa kata muridnya? Nabi Khidir alaihissalam memang orang besar. Nabi Nabi Khidir alaihissalam ya datang ke sini untuk menjumpai engkau. Tapi engkau wahai guru lebih besar daripada yang lainnya sekalipun Nabi Khidir alaihissalam. Masya Allah. Engkau lebih besar daripada yang lainnya sekalipun Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena engkau guruku. Paham tuh? Insya Allah Kemudian kata gurunya Tidak saya terima Mengirimkan pateha kepada saya Kecuali saya disertakan kepada Syekh, kepada Baros Ini akhirnya jadi Syekh Jadi ulama besar Syekh Ali Baros Saking apanya tuh guru? Saking ridonya jadi setiap kali dikirimkan pateha, ya ulama ini beliau disertakan muridnya. Saking ridho ini guru sama muridnya. Padahal Nabi Khidir besar enggak tuh, masya Allah. Nabi sama ulama nggak ada bandingnya. Tapi karena guru yang lain kalah sama dengan ini begitu sama. Ditaruh pertama Imam Syafi'i, baru yang lainnya. Padahal di situ ada gurunya Imam Syafi'i, siapa Imam Malik. Padahal di situ ada siapa? Ada Imam Abu Hanifah. Yang pertama Imamul Madhab, tapi belakangan. Be beginilah kita taadubannya. Makanya ini kitab sampai sekarang berkah. Dipakai terus di mana-mana kitab ini, ya Subhanallah, kifayatul adzikiah, udah ganti-ganti cetakan terus dipakai terus dipakai terus dipakai, makan dibuat perlombaan ini kitab, kifayatul adzikiah, kenapa taat duban, gurunya, ini kadang lupa gurunya, tablik akbar, gurunya nomor belakang di atasnya ini pulan pulan pulaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un enggak bisa beradab, adab ta'aduban ad orang sekalipun pinter ilmunya banyak, cerdas tapi adabnya enggak ada, lewat. Hmm. Paling guru ngaji, guru ngaji biasa aja. Enggak besar. Yang besar yang mana? Yang penuh dengan adab. Itu biasanya yang besar. Akan dipakai orang. Itu bagus sekali orang itu. Masya Allah adabnya. Adab pakai. Okay. Adab. Adabmu, adabmu. Baru ilmumu. ya kita lanjutin itu hikmahnya itu gitu ya karena ulama setiap kali meletakkan satu judul atau sesuatu apa gitu ya itu bukan tanpa pemikiran semua ada pemikiran kenapa aku letakkan pertama kayak saya buat kurikulum itu itu bukan tanpa pemikiran tuh kurikulum itu pemikirannya dahsyat itu <laughs> saya pikirin matang-matang tuh yang pertama ini pertama kedua ini ke, ketiga ini terus pemikiran sama buku Nahu yang saya buat juga tuh asilati itu bukan tanpa pemikiran ya pikirin pertama bab ini bab ini sama Ilmu Sorob yang alhamdulillah Allah kasih itu saya buat itu alokasinya itu juga bukan tanpa pemikiran Dipikir itu. gini gini awalnya ini awalnya ini awalnya orang biarin kayak begitu saya kayak begini berdasarkan pengalaman semuanya ada pemikiran ada pertimbangan matang-matang ulama biasanya begitu mikirin semuanya dipikirin kita yang kecil aja kayak begitu. Bagaimana beliau orang besar? Nah, kita lanjutin. Wa amma Abu Hanifah ta dan adapun Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, falakot kana ay dan zai dan arifan bila itaala. Maka sungguh ada pula, maka sungguh adalah beliau juga zahidan arifan bila itaala. Seorang yang zuhud seorang yang arif billahi ta'ala orang yang zuhud terhadap dunia juga terhadap akhirat maksudnya zuhud terhadap akhirat, ya, beliau ibadah bukan karena pengen masuk surga gitu beliau ibadah bukan karena takut neraka tapi lillahi ta'ala arifan seorang yang ma'rifatullah billahi ta'ala khaifan min orang yang takut kepada Allah muridan wajah Allah Ta'ala bi'anmihi seorang yang menghendaki wajah Allah Ta'ala keridoan Allah Ta'ala dengan ilmunya itu fa'amma kaunu'u abidan maka adapun keadaannya beliau adalah ahli ibadah fa'yu'rafu maka dapat diketahui bima ruwiya dengan apa yang telah diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Ibnu Mubarak annahu qala berkata kana Abu Hanifah kata Ibnu Mubarak adalah Imam Abu Hanifah rahimallahu taala lahu muru'atun wa kasratus salatin baginya mempunyai muru'ah dan banyak salat jadi Imam Abu Hanifah itu seorang yang muru'ah, muru'ah itu kehormatan. Beliau menjaga kehormatan. Jadi masing-masing itu punya kehormatan. Orang biasa ada kehormatannya, ustadz ada kehormatannya, kiai ada kehormatannya. Ada orang ngomong begini, gue kalau bukan ustadz, kalau bukan guru ngaji, guru ngaji, habis tuh. Karena gue jaga aja. Itu namanya muruah dia, menjaga muru'ahnya. Kalau Ustadz minum es sambil jalan, cakep nggak? Hey, mampu ini. Pantas nggak Ustadz begitu? Nggak pantas. Namanya nggak menjaga muruah kalau dia kayak begitu. Muruahnya nggak boleh kayak begitu. Kalau orang biasa, oh, iya. pantas-pantas aja gitu. Menjadi cacat. itu muruah kayak begitu. Jaga kemuruan kita, jaga muruah santri. Muruahnya sama enggak muruah santri sama orang biasa? Sama enggak? Enggak. Santri jalan-jalan nonton orke, okay. sama nggak Itu jaga muruah apa kagak tuh? Kagak. Enggak pantas. Ya. Santri harus menjaga itu. Santri nongkrong-nongkrong di jalanan terus itu. Jaga mur'ah enggak? Enggak. Jadi santri enggak kayak begitu. Harus jaga santri. Saya seorang santri. Jadi mur'ahnya santri bagaimana? Begini, harus begini. Begitu, begitu. Pakaiannya gimana santri mur'ahnya? Ya, santri ya, pak pakai peci tutup kepala tutup kepala orang-orang kagak ya biarin aja dia mah kita tutup kepala jaga muruah muruah santri apa nih gitu nah, Imam Abu Hanifah begitu kata beliau menjaga muruahnya kita jaga muruah kita apa nih Jangan sembarangan Mm -mm. Lagi ngaji mau ngaji wey. Lagi, Lagi begini begini aja Lagi belahur belahur aja Eh jangan begitu Ini yang celaka nih. Harus jaga muruahnya Jaga Waka seratus sholatin Beliau banyak sholat Dan banyak sholat Imam Abu Hanifah Sholatnya banyak Padahal ahli ra'i Tapi sholatnya banyak sekarang bukan ahlu ro'i Orang liberal bukan ahlul ra'i. itu Sholatnya dikit Harusnya banyak kayak Imam Abu Hanifah Iya, ahlul malas, ahlul malas <gul> Iya Jadi ahlul ra'i seharusnya seperti Imam Abu Hanifah Banyak sholatnya tapi yang sekarang sekarang ketika ngaku ahli ra'i ngomong pendapatnya macam-macam sholatnya males bukan ahli ra'i ahli akal-akalan tuh orang siapa? orang liberal ahli akal-akalan ya bisa di deskripsikan sih apa ahli akal-akalan tuh oh iya Inna wa inna ilaihi raji'un. Ru Muhammad bin Abi Sulaiman telah meriwayatkan oleh Muhammad bin Abi Sulaiman anna ukana adalah beliau Imam Abu Hanifah yuhyil laila kullahu. Ya. Ahmad bin Sulaiman beliau meriwayatkan ya Imam Abu Hanifah itu menghidupkan malam seluruhnya. Masyaallah. Berarti sembayangnya siapa ini Imam? menghidupkan malam beliau seluruhnya masyaallah kalau menghidupkan malam enggak mesti sembahyang bisa juga dengan tafakur ya ibadah-ibadah lainnya bisa juga menulis kitab menulis kitab telah diriwayatkan annahu kana imam abu hanifah nisfal beliau menghidupkan setengah malam famar maka beliau berlalu pada satu hari dalam di, di jalan di satu jalan fa asyara ilai adam orang manusia mengisyaratkan kepadanya huwa Imam Abu Hanifah sedang jalan fa lalu yang berkata kepada yang lain ya orang yang jalan itu ngomong sama yang lain ya Imam Abu Hanifah ada di situ kata orang itu Hada huwa alladhi yu'yi Ini orang Yang menghidupkan malam seluruhnya Inilah yang namanya sahabat Jangan diam aja. Kalau kita punya teman umpama salat salatnya rajin setiap malam dia umpama 100 kali ya, kita lagi ada bersamanya, lagi ada yang lain, Kita ngomong, ini beliau ini Masya Allah Sholatnya luar biasa, setiap malam 100 rakaat, Setiap malam 200 rakaat. Oh ya, iya Masya Allah Tadi mana lagi ketemu begitu, ini lagi Ini dia Masya Allah Kayak begini Allah sifatnya begitu Jangan ada orang baik, kita diam aja Sembunyiin, ini nggak baik begini dia rajin puasanya puasa Senin Kemis, bilangin ini puasa teman saya ini puasa Senin Kemisnya, masya Allah masya Allah masya Allah kenalin teman saya kenalin teman saya ini ya, namanya beliau ini masya Allah masya Allah puasa Senin Kemisnya, masya Allah nggak pernah ditinggal dari sejak beliau ini seorang penulis masya Allah masya Allah kenalin teman saya begitulah kita teman tuh begitu ya. menyebarkan kebaikannya bukan disembunyiin ya. hmm. seperti ini. Yazal Zalika ketika ada orang ngomong kayak begitu maka senantiasa beliau setelah itu menghidupkan malam seluruhnya. Hidupin setiap malam semuanya Begitu yang baik Jangan kita Diam aja Ini beliau ini puasanya Masya Allah Rajin sekali Kalau ya, Bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Tiga bulan dia puasa Nggak pernah nggak puasa setiap hari tiga bulan. Nih, Masya Allah, teman saya ini bagus sekali. Begitu kita. Tuh yang namanya teman. Menyebarkan kebaikan teman. Masya Allah. Bukan diam aja, bukan. Kira-kira teman dikata itu senang gak? Masya Allah. Ini baru yang namanya teman. Senang ini. Ini teman saya kenalin mem, eh, orang begini maafin ya, emang begitu dah. Ya, ya. Dikata gitu, ya. jangan begitu ya. sebarin kejelekannya bukan temen ya, walaupun bercanda juga. Ya. Bilangin kebaikannya. Kalau emang dibalik, kalau buruk jangan ngomong, diam aja. Teman, teman saya jelek-jelek juga begini teman saya. kayak begitu ya. Ya harus apa? Bilangin kebaikannya seperti ini. Begitulah kita. Wa qala ana astahi min Allah subhanahu an usofa bima laisa fiyya min ibadatihi. dan beliau berkata aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa aku disifati dengan sesuatu yang enggak ada pada diriku daripada ibadahnya malu aku dibilang soal hidupin, hidupin malam seluruhnya padahal aku enggak hidupin aku hidupin aja semuanya dah aduh enggak enak nih <gulah> subhanallah ya mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau ibadah-ibadahnya ilmunya amin ya Allah (وَاللَّهُ أنا مِنْ يسأل وَمَا بِالصَّوَابِ وَمَا زُوْدُهُ